Aku tahu kamu sabar dong setan itu jangan sabar ya. Aku kan orangnya sabar selama aku kan orangnya lemah lembut. Eh, kamu kalah aja lawan aku. Nih, laki-laki banyak. Kita kan urian. Kamu kan juga laki-laki, ya. Apa? Lihat ya. Jangan suka ribu. Saya lebih hebat. Oh, lah makanya kalau kamu hebat, aku nggak hebat. Banyak teman. Kan aku takut. Ibunya? Ibunya mau masuk nih. Ibu masuk, Bu. Ibu masuk. Anaknya? Ya sudah, jangan ikut-ikut. Ngapain melirik-melirik? Memangnya kamu naksir ya? Iya ya? Naksir sama situ, lebih baik anak ini lebih cantik. Masa iya? Bisanya nyandet-nyandet orang. Ngapain sama situ, sini lebih cantik yang ini? Iya, ngapain ya? Buktinya cantik. Ini dari perawan, sudah tak. Dasar dukun gak laku, bisanya nyandet orang. Semua disana takut sama saya. Orangnya aja gak ada mau sama kamu. Kalau gak kamu sandet. Aku juga yang mau sama situ. Aku tak mau-mau kamu, kamu harus mau. Kamu harus mau, kalau kamu gak mau tak laporkan kamu. Mau lapor sama siapa? Sama polisi. Ngapain? Harus kamu. Kamu harus suka sama aku. Nah, suka sama situ kenapa? Harus mau. Nah, memangnya situ siapa? Oh, kalau enggak apa? Bu, keluarganya siapa, Bu? Kamu harus mau. Mau sama siapa? Sama aku dong. Harus. Situ lebih baik kawin sama babi. Enggak apa-apa masih, Pak. Kamu kasar banget kamu, laki-laki macam apa? Tua bangka. Apa? Tua bangka. Tua-tua begini. Kenapa? Banyak yang ya mau, jelas mau. Kamu gak pakai guna-guna. Coba kamu gak pakai guna-guna, gak ada yang mau. Dukun cabul. Wedus paling mau. Iya, wedus paling mau. Anaknya wedus apa? Jempe. Anaknya jempe apa? Umar. Sudahlah, kamu. Kenapa? Aku tahu kalau kamu dukun di sini, beraninya sama anak perempuan. Ya, saya lebih kuat gitu, Mas. Masa apa, tuh? Ngapain kamu harus nyaret-nyaret begini? Ya, kamu ini masa aja sini biar matanya biar raimu deket sama aku, raimu ya. Ngapain kamu melirik-melirik begitu, nyepet-nyepet gitu, tua bangka ya. Suka mana ya. sukanya dia sama cempe. Sudah, sini lah, nggak tak pegang, tak kasih tahu aja kamu jangan suka-suka nyadet orang. Eman-eman kamu ilmumu tinggi banget kamu ini. Wah. Sudah, bisa jangan marah-marah. Caranya begini, toh. Saya kawini anaknya. Iya. Biar bapaknya dengan saya bisa ngadu mana yang kuat ilmunya. Begitu. Nah, nanti kalau anaknya mati, saya kan menang. Oh iya, itu sip ya. Bagus ya. Kamu. Iya memang, goblok kamu ya. Punya ide yang goblok kalau ini pinter banget. Terus gimana? Itu saja sudah kalah. Nah ya itu aku kalah. Terus gimana? Kamu sakti banget. Aku kasih ilmu dong sedikit. Kasih ilmu apa? Loh, kamu kan sakti banget. Wah, sudah di situ semua daerah pada takut sama saya. Nah, makanya aku juga takut. Tadi ngajak kawin, sekarang ngajak apa? Keliru, tadi kan keliru ngomongnya. Namanya orang pingin kamu suka, iya gimana caranya? Itu loh, jangan nyepek begitu. Makanya dia kalau kemana-mana tetap saya cari. Oh begitu. Nah kalau dia mau tak kawin ini, tak pakai mukanya bapaknya, begitu. Tetap bisa kawin ini, enak toh, kawin sama perawan. Iya benar. Apalagi nih kalau sama anaknya cantik begitu, kawin itu setiap malam. Belaya tuh. Sudah. Oh salah.
Kamu tambah sakti kalau gitu. Tambah hebat. Lah iya, benar kamu. Aku minta ilmunya sedikit dong. Ilmu apa? Ilmu pisang. Ya sama-sama. Sama apa? Ya sama-sama. Sama ilmu yang buat nyandet-nyandet. Mau nyari situ-situ sudah enggak perawan ya, saya masih cari perawan. Aku perawan sekali. Dari mana? Dari kemarin. Mau kemana? Kuat banget kamu sih. Kamu kok kuat banget lah. Yo kok gampang emosi sih. Dukun kok makan emosi. Kamu makan demit sih. Coba kamu makan kembang bawang. Siapa bawah. Yang mau sama tua-tua begitu? Gak apa-apa. Bicara itu masih gadis-gadis. Makanya aku tua gak laku biar kamu mau. Ini tua rasa gadis loh. Wah, tidak. Rasanya beda. Rasanya beda. Rasanya beda. Oh, beda rasanya biar aja mas. Gak apa-apa. Aku tak perawankan nanti. Kalau gitu ke aku ini sana kepalanya jus loh gitu dong. Sudah, lepas sudah. Sudah. Mau kemana deh? Aduh, kamu tuh kok jahat banget sih, ha? Kamu kok jahat banget, ha? Hah? Aku sama kamu. Aku berani sama kamu. Jangan dikira aku gak berani sama kamu, ha? Walaupun kamu sakti aku gak takut. Dukun yang macam-macam. Gak takut, ha? Aku perempuan, kamu laki-laki. Aku gak takut. Aku bisa nyakitin orang. Demit yang dipelihara, enggak takut. Mana? Demit yang dipelihara, aku enggak takut. Sudah, saya mengalah. Dari tadi sendiri. Macam-macam kamu sama aku. Mengalah. Enggak bohong, itu nanti disuruh dia bikin lagi. Dasar punya ilmu hitam. Sukanya nyakitin orang lemah. Ngomong rong. Kamu sukanya membunuh orang. Ya. Hah? Suka membunuh orang. Aku juga suka nyakit kamu. Loh kamu. Pura-pura. Nah, sumbut kurang nih. Hilang, wes. Kadang masuknya dia lewat kiri. Enggak apa-apa. Tenang. Tenang. Kita punya Allah, ya. Iya. Kita punya Allah, ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak cekil. Lemas,
Istighfar terus. Saya Kaweni dari Perawang. Lucu. Kamu enggak usah bohong sama aku ya. Kamu jangan bohong sama aku ya. Jangan macam-macam kamu sama aku ya. Jangan macam-macam kamu sama aku. Keluar enggak dari badan anak ini? Keluar enggak? Jangan macam-macam kamu. Ya. Kuatnya kayak apa? Aku tidak akan mundur. Tak hancurkan kamu. Ya. Sering tekan, dikasih tekan ke kiri. Kadang masih mandi tuh setelah lari keluar tuh lancar lari-lari menari depan pintu. Iya, bagus begitu, kadang dijatuhin di masih belanja di pasar tuh dijatuhin kayak papan. Kejahitan dong, Cek. Iya. Selalu dekat sama Allah. Insya Allah sendiri. Wah! Stres banget. Waktu sholat itu masih biasa tangannya itu goyang-goyang begitu. Tapi dia sudah bisa tidur sholat dengan perasaannya. Iya, keluhannya awalnya dulu apa sih? Keluhan awal. Ya? Keluhan awal yang dirasakan dulu. Keluhannya itu dia selalu apa? Kalau jalan itu langsung satu begitu saja dia langsung jatuh. Ya, udah berapa lama itu? Sudah dari tahun 99. Ibunya dari mana ini? Ya? Ibunya dari mana? Dari Buton tapi tinggal di Sorong. Iya, makanya Sorong. Bu, ini izin aku di channelnya YouTube nggak apa? Dari sudah izin juga sama suami. Ya. Terus sudah berobat kemana aja bu ini bu selain ke Bandung? Ya. Sudah berobat kemana aja selain ke Bandung? Sudah banyak sekali rukia apa semua di mana mana dukung. Tapi sering kesurupan itu di rumah? Ya. Sering kesurupan atau gimana di rumah? Kalau kesurupan itu dia selalu tidak apa? Tidak bilang mau teriak-teriak itu dia langsung jatuh begitu kadang biru mukanya setengah jam itu tidak bisa bernafas terus lidahnya dia keluar itu gigi itu tidak selalu berbeda jadi kalau sudah kena itu lidahnya luka-luka terus biasanya kalau di rumah itu lagi mandi itu tidak sadar keluar telanjang itu nari-nari di luar lari dari kamar mandi kadang lagi bawa motor itu jatuh dari atas motor. Sudah berapa lama bu? Sudah lama. Sudah lama. Iya. Cuma sudah kena rupiah juga mungkin tak pernah. Tapi belum ada hasil. Sudah kemana-mana itu belum ada hasil atau sudah ada hasilnya? Belum ada kayak karena kalau sudah kan biasanya 6 bulan datang lagi begitu. Kan kayak dimain-mainin begitu.